Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia yakni BRI Liga 1 2023-2024 tidak lama lagi akan segera kembali. Berikut adalah pertandingan untuk Maung Bandung, klub kebanggaan warga Jawa Barat ini. Sehingga Persib Bandung pun sudah mulai bersiap dengan melakukan pemusatan latihan. Sebagai informasi, laga pembuka BRI Liga 1 akan memainkan pertandingan Persija Jakarta versus PSM Makassar, di mana pertandingan perdana itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedangkan untuk putaran kedua atau masuk pada pekan ke-18 akan dihelat pada 3 November 2023. Kemudian pekan terakhir atau pertandingan ke-34 secara serentak dimainkan pada waktu yang bersamaan pada 28 April 2024. Adapun untuk musim ini, PSSI menggunakan sistem regular series dan championship series untuk Liga 1. Regular series maksudnya sebanyak 18 klub, Liga 1 tetap bertanding normal selama 34 kali dalam semusim. Sesudah itu, 4 tim teratas berhak lolos ke championship series. Di championship series, peringkat pertama akan melawan peringkat keempat. Serta posisi kedua berhadapan dengan posisi ketiga memakai format dan kandang tanda. Pemenang dari dua partai itu akan melaju ke partai puncak yang juga memakai sistem kandang dan tanda. Persib Bandung akan menjalani laga perdana melawan Madura United pada 2 Juni 2023. Berikut adalah jadwal pertandingan Persib Bandung untuk pekan 1 hingga ke-24.